Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya akan ajak teman-teman semua mengelilingi salah satu wisata favorit yang ada di Karawang, yaitu Taman Hudhud dan juga kolam renang Hudhud yang ada di Rengas Dengklok, Karawang. Pada sore hari ini suasananya sangat syahdu ya, mendung dan sejuk udaranya. Ini adalah salah satu wisata favorit keluarga untuk bermain air, jalan-jalan, dan juga menikmati suasana alam. Harga tiket masuk untuk Taman Hudhud ini adalah Rp50.000. Dan juga untuk anak di bawah 2 tahun gratis. Salah satu kolam renang yang ada di Karawang yang sangat bersih dan dijaga banget kebersihannya. Makanya para pengunjung selalu nyaman dan serasa aman di kolam renang ini. Dengan harga Rp50.000, Anda bisa menikmati berbagai kolam renang dan juga taman bermain. Di tamannya juga ada aviary, koleksi-koleksi burung ya di sekitar kolam renang ini. Tapi lokasinya di luar kolam renang ya, terpisah tempatnya. Tapi sudah tidak bayar lagi kok. Dan juga kalau suka berpetualang, ada ATV juga di sekitar Taman Hudhud ini loh. Taman Hudhud ini lokasinya masih berada di komplek Pondok Pesantren Al-Bahdadi Karawang. Jadi di sini kebersihan dan keamanan pastinya sangat dijalankan ya, sesuai dengan SOP-nya. Bahkan pas waktu saya melihat mengelilingi ya, setiap ada daun yang jatuh ke dalam air kolam renang langsung diambil. Banyak banget gazebo-gazebonya ya di setiap pinggiran kolam renang. Dan juga pepohonan yang rindang menghiasi sekitar kolam renang ini. Jadi, buat teman-teman semua yang ingin berlibur di Karawang, alangkah baiknya bisa mampir di Taman Hudhud ini. Dijamin keluarga Anda, anak-anak Anda, istri Anda bisa refreshing dengan bahagia dan puas pastinya. Oke ya, ini saya akan mengelilingi dulu sekitar kolam renang dan terus ikuti video ini ya. Jadi sebelum teman-teman semua berkunjung ke sini, bisa cek video ini untuk referensi ya teman-teman ya. Oke, selamat berkeliling dan selamat menonton video ini. Ayo kita jalan-jalan menyusuri kolam renang Hudhud ini yang ada di Karawang, Jawa Barat.